Nasi ayam satu. Makan satu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Okey, malam ni saya nak bawa anda, saya nak perkenalkan pada anda satu tempat makan yang sangat popular di Bandar Johor Bahru. Okey, tempatnya di Sentosa. Nanti dah sampai sana, saya akan tunjuk apa menu yang special kat sana. Ni memang kalau dekat Sentosa ni, kalau sebut je memang orang akan tahulah apa menu yang special dekat Sentosa ni. Ni sekarang saya berada menghala ke Bandar Johor Bahru. Okey, sambil-sambil tu kita tengok dulu pemandangan malam di Bandar Johor Bahru. Okey, sekarang saya dah pun berada di Taman Sentosa ataupun Sentosa Johor Bahru ni. Okey, melalui simpang masuk tadi kita akan nampak bangunan The Store. Pertama sekali kita carilah bangunan The Store ni, bangunan shopping mall The Store. Kemudian kita akan ke depan sikit, tak jauh dalam 2-3 minit kita akan nampak barisan gerai-gerai di sebelah kiri. Kalau sebelah saya ni sebelah kirilah. Banyak gerai-gerai kat situ, macam-macam ada jual, tapi yang kita nak cari apa menu yang special kat sini dekat Sentosa ni. Manakala kalau kita tengok sebelah kanan, nanti kita nampak gerai-gerai, sama gerai-gerai, banyak gerai-gerai, tapi kebanyakan jadi situ peniaga Cina lah. Okey, kita tengok sebelah kiri, memang kat situ memang untuk peniaga Melayu. Okey, sekarang saya pun dah berada di gerai-gerai dekat area Sentosa ni. Okey, saya pun dah buat tempahan. Sekejap lagi menu saya sampai, kita akan tengok apa yang specialnya, menu yang saya maksudkan tu. Kalau orang Johor dia memang dah tahulah, kalau kata Sentosa tak ada lain lah, inilah menu dia. Okey, jeng, ini dia menu yang saya maksudkan. Bubur nasi. Bubur nombor 1 di Sentosa. Tengok. Ni buburnya. Dia ada kangkung, telur masin. Tengok dulu ni dia ada apa ni? Buah-buahan pun ada ni. Okey. Jeli kelapa pun ada. Okay, air mangga. Jus mangga. Untuk satu set bubur ni, dia akan didatangkan dengan ni lah dia, bubur nasi satu mangkuk. Kemudian ni telur masin, lobak masin, kacang. Ni kangkung belacan dengan apa ni, bawang goreng. Kalau ini dia punya dessert lah. Dessert. Dan yang ni dadih pula, apa tu, jelly kelapa. Bagi yang nak order lauk tambahan pun ada. Untuk kali ni saya order kupang sambal. Kompas sambal yang lain-lain pun ada, sotong ada, ikan ada, boleh order. Okey, ni dia kangkung goreng belacan ni. Okey, gaulkan dengan bubur, semua kita campur sekali, tengok macam ni. Ni bubur ni ke macam bubur orang panggil bubur kampung lah. Dia tak sama kalau yang ada sengat tu bubur ayam, dia bubur nasi juga tapi dia bubur ayam.
Macam kat McDonald's tu kan, selalu kita makan, tu bubur ayam. Yang ini bubur kampung, okay? Bubur klasik lah sebenarnya cerita, bubur klasik. Bahan-bahannya kena gaul dulu. Semua saya terjunkan je, senang. Haa, ni dia punya telur masin. Sambal pun ada sambal dia. Jadi sediakan sambal sikit situ. Okay, gaul-gaul. Okay, saya try dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Dia digaul semua sekali bahan-bahan tu tadi. Okey, dari segi rasa dia memang special lah. Memang lain daripada bubur-bubur yang lain. Memang best. Selain daripada bubur, menu-menu lain pun ada. Ni antaranya lah ni. Ni nasi ayam. Makan tiga! Kenapa tak ni jalan? Okey, jom kita pusing-pusing sekejap, kita round-round sekejap. Kita tengok kat sini. Suasana di sini tengok ni. Ini kedai apa, gerai bubur yang tadi tu. Yang saya makan tadi tengok. Dia punya penyediaan dia. Dia dah standby sebenarnya banyak ni. Ini tak dapat bayangkan berapa ramai dia punya customer. Kalau kita tengok kat sini rata-rata customer yang datang sini memang majoritinya memang akan apa, kena bubur lah senang cerita. Pasal kat sini bubur dia memang kira legend lah. Antara menu yang memang kata orang menu pilihan lah sini. Kalau kata datang sini memang menu pilihan. Lain-lain menu pun ada sebenarnya kat sini. Seafood ada, makanan panas, makanan-makanan panas pun ada. Tapi yang memang menjadi tumpuan memang bubur nombor satu Sentosa. Bubur nombor satu di Johor Bahru. Okey, jom kita masuk lagi ke kedai ni. Gerai ni kita tengok. Dia punya penyediaan, kita sambil sembang-sembang. Kakak cantik. Bang, ni dah lama bang operasi sini bang? Lama bang. Lama sangat bang. Agak-agak berapa tahun dah ni? 35
lebih tahun. 30 lebih tahun bang eh. Alamak. Eh, buman bubur je minum je bang eh. Bubur je bang. Alamak. Dia macam-macam juga bang. Eh. Ha, jangan bubur je. Maknanya ni semua persiapan ni untuk malam ni je eh. Ya, malam. Oh, hebat bang, hebat. Setiap malam bang macam gini bang. Jangan alih bang macam gini eh. Ini dah. Ha, ni dia ni dia punya bahan ni. Bahan ni. Ha. Malam. Dia biasa operasi sampai pukul berapa bang? Pukul 3 pagi bang. 3 pagi daripada? Pukul 6 petang. 6 petang 3 pagi setiap hari ke macam ni? Setiap hari. Setiap hari bang eh. Oh, Isnin cuti. Ha. Dia bang, terima kasih banyak bang eh. Oh, terbaik boleh ladang. Senyum, senyum, senyum. Masa YouTube. Okey, kejap lagi kita tengok macam mana brother ni ambil order. Kita tengok unik tak unik cara dia. Pada saya dia memang legend lah. Nasi ayam satu. Makan satu. Okey, sekian dahulu daripada saya. Kepada yang nak try bubur Sentosa nombor 1 di Johor Bahru, anda boleh datang ke Taman Sentosa Johor Bahru. Nanti alamat saya akan kongsikan lepas ni. Jangan lupa subscribe dan semoga anda terhibur.